kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV dakwah bil hikmah. Tak terasa pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam program Nusya TV Sanjung Rasul. Malam ini spesial acara rutinan yang keempat dari Farsmania Kecamatan Galis. Bisa dibilang planning awal acara ini merupakan acara yang begitu khusus dan privacy. Namun siapa duga dan siapa sangka acara begitu meriah dan juga dihadiri dari Farsmania Kecamatan lain. Acara dipimpin oleh Raden Kiai Haji Fakhril Ashol dan Jamiah Nasyidatul Muhibbin dari Farsmania Kecamatan Galis. Seperti apa kemeriahan acara pada malam hari ini? Berikut tayangan program Nusya TV Sanjung Rasul dari Separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ayo ya qayyum, ya 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 ayo ya qayyum. Sampean terus kia tajam ucapan peto tuna, ya ayo ya qayyum baca babanya, jaino kale sapan malam ma ekale puri orang dini pona papa. Rutinan Farsmania Kecamatan Galis kali ini saya telah bersama dengan Ketua Farsmania Kecamatan Galis. Assalamualaikum Umi, dengan Umi siapa? Salam, Umi Afifah. Umi, acara ini begitu meriah ya Mi, ya meskipun privacy. Sebenarnya ini acara rutinannya keberapa Umi? Keempat. Rutinan yang keempat. Bagaimana persiapan-persiapan acaranya Umi? Persiapannya biasa aja seperti tadinya. Cuman karena beliau itu yang apa ya, memberikan surprise terus sampai saya nggak percaya, bener nggak sih ini kayak absen beneran. Awalnya cuma kayak acara yang bener-bener privacy di mana cuma Farsmania Galis gitu aja ya. Iya, biasa aja, rutinan seperti biasa. Cuman tadinya emang Kiai Fakhri itu ngomong kalau mau hadir gitu kan, ya udah hadir gitu, tapi saya nggak tahu kalau ada
Mudofar, kalau ada Ustadz Ja'far, kalau ada Sufi, kalau ada Nusa TV. Saya sangat senang sekali, ya Allah. Ini saya sangat bersyukur sekali karena apa? Karena beliau sangat mencintai saya dan keluarga saya, keluarga Fahar Semania Galis. Bisa diketahui juga meskipun acara yang cukup dibilang privacy, tapi saya lihat juga ada tamu dari Farsmania kecamatan lainnya, Mi. Itu bagaimana, Mi, kejadiannya kok bisa seperti itu? Enggak, karena emang saya dekat sama mereka-mereka itu, sama ketua Labeng, sama Konang, sama Trake. Cuman ada yang enggak hadir karena hujan kendalanya. Tapi kalau Trake emang tadi ngomong kalau nanti saya hadir tapi agak malam gitu. Jadi sebenarnya mereka datang secara tiba-tiba atau memang diundang, Umi? Emang saya kasih tahu karena emang saya deket banget sama mereka gitu. Kalau ada, kalau emang gak ada acara silakan hadir. Ini kekeluargaan aja gitu. Harapannya Umi terkait dengan acara ini untuk acara rutinan juga yang akan datang. Mudah-mudahan terutama anggota saya, anak-anak saya lebih semangat lagi untuk bersolawat, terus lebih istiqomah lagi. Karena beliau sangat mencintai sekali sama kita-kita semua di sini, ya. Ini kebetulan di kediaman Umi sendiri, Om? Iya. Biasanya memang di sini? Enggak sih, siapa aja bisa, yang penting anggota FMG gitu bisa aja. Cuman kebetulan karena saya di sini, saya ambil sini gitu. Rutinannya dilaksanakan setiap berapa kali, Mi? Setiap bulan, iya. Baik, adakah pesan-pesan atau harapan untuk Farsmania Galis itu sendiri, Umi? Ya, mudah-mudahan dengan adanya solawat ini anak-anak saya bisa lebih baik dalam segala halnya gitu. Kedepan rutinan yang kelima, ingin gak Mi mengadakan acara yang lebih megah lagi? Oh iya, terutama dari beliau ini, saya suka banget dengan kejutan-kejutan benar. Ya Allah, saya sampai gak percaya apa ya, bener gak sih ini, tapi bener-bener ternyata emang bener. Bukan kewalahan tapi malah seneng ya Umi. Iya. Baik, terima kasih ya Umi ya. Kemudian pemirsa, saya telah bersama dengan wakil ketua dari Farsmania Kecamatan Galis dengan Ustadz Nur Hasan. Selamat malam Ustadz. Selamat malam juga. Tadi dari ketua Farsmania Galis telah bersharing atau bercerita sekilas tentang pelaksanaan rutinan ini ya. Rutinan ini kan dilaksanakan secara urut atau runtun setiap bulannya ya. Apa arti penting dari pelaksanaan rutinan tersebut? Kenapa perlu dilaksanakan menurut pandangan dari sampean? Ya, terima kasih. Pelaksanaan rutinan Jam'iyah Nasidatul Muhibbin daripada FMG ini sudah berjalan beberapa kali. Dan ini sudah yang kesekian kali. Dan kebetulan hari ini, malam ini sangat spesial sekali karena dirawuhi langsung atau dipimpin langsung oleh guru kita Raden Kiai Haji Fahri Lashol. Kenapa pelaksanaan ini harus dilaksanakan atau rutinan ini harus dilaksanakan? Sengaja kami mengadakan ini agar bisa mempererat tali uhuwah, tali silaturahim antar sesama anggota Fahasmania sekecamatan Galis, yang pelaksanaannya tentunya berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain di seluruh kecamatan Galis. Jadi memang dilaksanakan secara bergiliran di berbagai daerah di kecamatan Galis ini ya Pak? Ya betul, dilaksanakan bergiliran agar kita bisa saling tahu dan saling menjalin silaturahim antar anggota Farmania sekecamatan Galis dari daerah yang satu juga daerah yang lain, saling mengenal dan saling mengetahui juga tempat-tempat daerah-daerah yang lain di seluruh kecamatan Galis. Karena ini dilaksanakan setiap bulan, bagaimana dengan solidaritas dan juga antusias dari para anggota, Abah? Alhamdulillah, beberapa kali pelaksanaan anggota solid, kebetulan banyak yang hadir. Seperti malam ini, meskipun di malam Jumat, yang seharusnya di masyarakat itu banyak kegiatan, yasinan dan lain-lain, tapi anggota tetap solid hadir di acara rutinan ini. Dan memang kami himbau kalau ada rutinan maka kami larang anggota untuk hadir di majelis. Untuk apa? Agar kita silaturahim kita, silaturahmi kita semakin kuat gitu. Apakah sudah ada planning untuk perayaan atau pelaksanaan rutinan untuk bulan depan? Untuk sementara belum ada, tapi mungkin kedepannya bisa dipikirkan oleh
oleh kita bersama sesama anggota Farsmania Galis. Kemudian saya ingin sedikit lebih tahu tentang jamiahnya ini, Abah ya. Biasanya yang mengiringi beliau Raden Gaji Farasol kan jamiah Abul Mustofa Bangkalan. Nah ini jamiah baru ya, Abah. Bisa sedikit berbagi cerita atau diperkenalkan kepada pemirsa? Oh ya, kebetulan kami kan memang dari rekan-rekan FMG ini ingin mempunyai jamiah. Kemudian kita berembuk dengan ketua kami. Kemudian alhamdulillah ketua kami punya rezeki dan beliau membelikan peralatan kepada FMG sehingga FMG punya peralatan. Setelah FMG punya peralatan, kemudian ketua kami matur kepada guru kita Raden Gaji Fahri Lasol tentang keberadaan jamiah kami. Kemudian oleh Raden Gaji Fahri Lasol, kami jamiah kita diberi nama oleh beliau. Beliau yang memberikan nama dengan nama Nasidatul Muhibbin. Selaku wakil ketua, silakan sampaikan harapan Anda untuk Farsmania Kecamatan Galis dan untuk jamiah dari Farsmania Kecamatan Galis itu sendiri. Oh ya, mudah-mudahan kedepannya jamiah Nasidatul Muhibbin beserta FMG Farsmania Kecamatan Galis semakin kompak, semakin maju dan semakin jaya. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Saya telah bersama dengan pengurus Farsmania Kecamatan Galis dengan Mbak siapa? Firda Hoirunisa. Acara rutinan ini merupakan rutinan yang keempat. Apakah Mbak berdua selalu mengikutinya? Iya. Menurut Mbak, apa arti penting dari pelaksanaan rutinan tersebut? Penting sekali karena ini juga termasuk kekompakan dan kerjasamanya juga. Bagaimana dengan persiapannya? Apakah ikut juga melaksanakan? Apakah juga ikut mempersiapkan acara ini? Ya, mengikuti. Butuh berapa hari persiapan, Mbak? Satu hari. Satu hari cukup? Cukup. Kemudian, apa harapan selanjutnya untuk perayaan atau pelaksanaan rutinan? Semoga bulan depan bisa rutinan kembali dan sampai seterusnya. Memang dikemas dalam acara hapsian seperti ini? Iya. Kemudian, bagaimana Anda melihat solidaritas dan juga kekompakan dari pengurus yang lain? Apakah semuanya ikut berpartisipasi? Tidak semuanya, tapi alhamdulillah ada sebagian banyak. Ada berapa sih jumlah anggota Farsmania Kecamatan Galis? Masih berapa 200, tapi masih ada di merantau. Berapa persen kira-kira yang hadir malam ini? Insya Allah 30-40-an. Terima kasih ya. Dalam acara apapun, dalam kondisi apapun, tentunya semangat para Farsmania tidak akan memudar. Khususnya malam hari ini, spesial acara dari Farsmania Kecamatan Galis. Pemirsa jangan lupa terus saksikan dan ikuti program serta kegiatan dari Nusya TV dimanapun dan dalam rangka apapun. Saya Fitriani dari acara rutinan Farsmania Kecamatan Galis yang keempat separah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Pamit undur diri, sampai jumpa dalam program dan wilayah lainnya. Nusya TV dakwah bil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.